Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama kami. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah informasi penting bagi teman-teman V1 khususnya yang sedang menunggu penempatan maupun juga kelulusan di seleksi P3K tahun 2022. Karena sampai dengan malam ini laman guru.ppk.kemdikbud.go.id belum juga mengumumkan hasil seleksi P3K tahun 2022. Untuk itu ada beberapa poin penting berkaitan dengan hari besok ya, mudah-mudahan. Dan untuk itu silakan simak videonya sampai selesai. Dan seperti biasa bagi rekan-rekan yang baru bergabung pertama kali menemukan channel ini, untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar pengangkatan honorer menjadi ASN baik CPNS maupun juga P3K. Baiklah, langsung saja teman-teman semua, kita buka informasi yang pertama ini dari P1 ya, guru forum guru lulus PG yang menolak lupa, masa iya nasibnya seperti honorer K2 abu-abu monyet. Nah, ini salah satu headline news di gvnn.com. Guru honorer yang sudah lulus PG atau V1 menolak lupa, mereka tidak mau bernasib sama seperti seniornya yaitu honorer K2 yang sampai sekarang nasibnya tidak jelas. P1 menolak lupa, tahun 2014 honorer K2 dijanjikan akan diangkat ASN. Faktanya 300.000 lebih nasibnya abu-abu monyet sampai saat ini, kata Vulkan Gapiri, pengurus forum GLPG P3K. Dia menegaskan kasus pahit yang menimpa honorer K2 menjadi pelajaran berharga bagi P1 tentunya. Dari 2014 sampai sekarang 2023 masih tersisa 300.000 honorer K2, padahal mereka dijanjikan diangkat PNS. Pemerintah memang merekrut CPNS dari honorer K2 pada 2018, tetapi jumlahnya hanya 8.000 dengan alasan terhalang dengan usia. Yang menyakitkan lagi, pemerintah kemudian menggiring mereka menjadi P3K pada 2019. Saat itu dijanjikan 150.000 orang, tapi faktanya hanya 75.000 formasi yang dibuka. Dan dalam perkembangannya hanya 51.000 yang terakomodasi, itu pun sudah bercampur dengan tenaga penyuluh yang bukan honorer K2. Ironisnya, 51.000-an itu diangkat secara resmi menjadi P3K nanti pada 2021. Penyebabnya karena regulasinya pada tahun 2020, dan itu sangat lama ya, menunggu hampir setahun lebih ya P3K 2019 pada saat itu. Mengapa regulasinya ada baru 2020? Isu utamanya anggarannya jong, dan ini seperti terbawa sampai 2023. Pada P3K 2021 dan P3K 2022, honorer K2 kembali diberikan kesempatan, tetapi lagi-lagi posisinya kalah dengan non K2. Dari peristiwa itu, kata Pulukan, bukti nyata terpampang jelas bahwa pemerintah melupakan janjinya memprioritaskan honorer K2, dan bisa jadi itu akan dialami oleh guru P1. Pulukan menegaskan, bukti ketidakberpihakan Kemendikbudristek dilihat dari regulasi yang dibuatnya tentunya. Kalau kita cermati benar-benar, di Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 itu merugikan P1. Karena pemerintah mengeyel dan memasukkan P2, P3, dan juga P4. Ini persis seperti honorer K2 dengan alasan keadilan. Pulkan mengatakan peristiwa pahit honorer K2 yang membuat GLPG P3K memasukkannya ke dalam salah satu tuntutan kepada pemerintah, bahwa GLPG menolak lupa dan mendesak agar seluruh P1 diangkat P3K tahun ini juga. Pemerintah jangan karena beralasan ingin menyelamatkan guru honorer P2 atau P3, tetapi mengorbankan 193.954 P1. Jangan mengulangi kejadian pahit 2014 dan 2019. Pemerintah sendiri yang menciptakan masalah baru dengan regulasinya yang tidak fokus pada penuntaskan masalah honorer. Dan ini fakta ya di lapangan, bahwasannya 2014 dan 2019 itu adalah masa-masa suramnya guru-guru honorer ketika K2 ya dijanjikan akan diangkat PNS, sampai sekarang masih banyak ya. Dan lebih lanjut dikatakan masa GLPG P3K dari 14 daerah akan menumpahkan semua unek-uneknya kepada pemerintah pada hari besok tanggal 27 Februari. Fokusnya meminta pemerintah menyelesaikan dahulu P1 tahun ini. Jika P1 sudah selesai, maka baru beralih dengan P2, P3, dan juga P4.
Ingatlah wahai pemerintah, kalian memiliki utang 300.000 ya, lebih honorer K2 dan 193.954 P1. Jangan ditambah lagi dengan masukan P2, P3 dan juga P4. Masuk P3K 2022 2023. Maka dengan itu fokuslah selesaikan dulu P1. Jadi teman-teman seperti ini ya. Ini usulan dari FGLPG P3K bahwasanya mereka ingin P1 dulu ya diumumkan. Setelah P1 diumumkan, maka disusul dengan P2 dan juga P3. Namun dalam hal ini, Ibu Nunuk Suryani bilang di hari kemarin dalam akun WhatsApp-nya, beliau meminta semuanya harap bersabar, tidak boleh bercerai-berai ya. P1, P2, P3 dan juga P4. Kelulusan hanya ada satu, jadi tidak ada lagi kelulusan yang nantinya untuk P2, P3 dan juga P4. Jadi Kemendikbudristek dalam hal ini berfokus ya, harusnya berfokus pada P1 dulu sesuai dengan amanat Permenpan RB nomor 20 tahun 2022. Namun ngeyel ya Kemendikbudristek dalam hal ini ingin mengumumkan semuanya. Nah, guru honorer P1 dari 14 daerah bakal kepung Kemendikbudristek dan juga Kemenpan RB. Sabarnya habis bos. Nah, ini adalah salah satu headline news yang sangat mungkin merinding ya kalau kita mendengarnya. Guru honorer P1 atau guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade sudah siap lahir batin untuk aksi 27 Februari besok. Aksi ini dilakukan karena sudah lama menunggu pengumuman hasil seleksi P3K Guru 2022, tetapi tidak kadung dilaksanakan. Pemerintah lambat menyelesaikan 193.954 guru lulus PG. Kami hanya disuruh sabar, 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 dan sekarang kesabarannya sudah habis, kata Vulkan Gaviri. Dia mengungkapkan sekitar 500 guru yang lulus PG yang merupakan P1 sebagaimana amanat Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 akan mengepung Kemendikbudristek dan juga Kemenpan RB. Aksi 27 Februari ini merupakan demo yang kesekian kalinya, terakhir dilakukan di akhir 2022 dan saat itu ada permintaan khusus dari Dirjen Guru atau GPK Ibu Nunuk Suryani agar tidak ada demo lagi. Kami disuruh tidak demo lagi dengan janji pemerintah akan menyelesaikan P1. Faktanya sampai hari ini jadwal pengumuman P3K Guru tidak jelas. Dia menambahkan sampai hari ini masa P1 yang menyatakan siap datang berasal dari Jakarta, Bogor, Bekasi, Indramayu, Garut, Tasikmalaya, Hikmen Jateng, Tangerang Selatan, Palembang, Sumatera Selatan, Lampung Selatan, Bandung, dan Provinsi Lampung. Vulkan pun mengimbau para guru P1 untuk tidak takut menuntut keadilan. Diakuinya ada upaya menggembosi masa P1 tapi tidak mengurangi untuk melakukan aksi damai ini. Kami datang untuk mengingatkan pemerintah dengan janji-janjinya. Jangan takut kawan-kawan guru, demo itu dilindungi undang-undang asalkan tidak anarkistis, seperti itu. Ini mungkin seruan yang sangat menggebu ya dari teman-teman P1 yang akan datang ke Jakarta pada hari besok. Vulkan pun menyemangati rekan-rekannya untuk tidak berpangku tangan menunggu durian runtuh. Sudah 1 tahun 4 bulan 193.954 guru P1 diberikan harapan palsu. Teganya PHK guru honorer. Kami ingin Kemendikbudristek maupun juga Kemenpan RB memberikan informasi terang benderang ada apa sebenarnya dengan P3K guru ini. Kok kacau balau dan penuh drama, sambung Vulkan Gaviri. Setelah sebelumnya Pak Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada Kemenpan RB pada saat rakernas APPSI, beliau berpesan pada penyelesaian tenaga honorer. Dan ini harus menjadi salah satu hal yang sangat penting khususnya buat Kemenpan RB yang baru dan tentunya buat Ibu Nunuk Suryani yang setelah dilantik hari kemarin menjadi Dirjen GTK Kemendikbudristek. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat mereka dan juga buat Panselnas tentunya ya. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Teman-teman yang besok ingin menjalankan aksi demo atau aksi damai menuntut keadilan bagi teman-teman guru honorer P1, tetap semangat dan tentunya jaga kesehatan dan juga keselamatan. Mudah-mudahan
teman-teman guru-guru honorer P1 sampai P4 diangkatnya di ASN P3K. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.